Oke, saya sampaikan apresiasi atas tinggi-tingginya terhadap kehadiran di TTPTT, saya sebut di TTPTT saja secara makro saja. Oke. Karena itu merupakan salah satu ya membantu pemerintah dalam mengupayakan proses pembelajaran. Khususnya memang lebih fokus memang di sekolah negeri, yang mana memang pemerintah pusat memang belum mampu ya mengakomodir kebutuhan kita ya. Dalam hal ini tanda kutip PNS ya, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kesehatan pendidikan, dan juga pemerintah pusat juga sudah berupaya membuat satu formulasi taksi, satu yaitu P3K, yang mana menjadi bagian daripada ASN, karena ASN itu ada dua, PNS dan juga P3K. Harapannya nanti secara berangsur, kemarin informasinya sih berapa? Satu juta ya. 1 juta P3K akan tahun ini akan segera terpenuhi, tapi kami juga tidak tahu persis karena itu memang kebijakan dari pusat. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu menjadi bagian yang termasuk di dalamnya. Harapan kami seperti itu. Dan perlu kami sampaikan Bu, bahwa memang kait dengan P3K, memang kami memang belum di Provinsi Jawa Tengah memang belum bisa membantu sepenuhnya karena memang itu kebijakan dari pusat. Artinya karena peluang sangat besar, jadi peluang sangat besar karena di keseratan P3K itu kan juga luas ya, artinya tidak hanya GTT-PTT yang ada di sekolah negeri, tapi juga yang guru-guru yang di swasta juga punya peran bisa masuk, termasuk di dalamnya pendidik, ya tak? Nah ini kan artinya persaingan semakin ketat, dan beberapa sekolah negeri sudah melakukan upaya-upaya Bu, menjago di kepala sekolah ada yang kreatif, sudah melakukan upaya-upaya untuk membantu memfasilitasi guru-gurunya yang masih DTT untuk bisa berlatih soal-soal P3K. Ini ada beberapa sekolah negeri yang sudah melakukan upaya-upaya itu. Harapan kami di sekolah-sekolah Bapak Ibu juga berupaya juga untuk mendukung bagaimana mengupayakan GTT yang ada di satuan pendidikan di tempat Bapak Ibu untuk bisa memfasilitasi untuk latihan-latihan soal secara bersama, ya problem solving terkait dengan soal-soal yang persiapan GTT-PTT. Harapannya mudah-mudahan seluruh GTT yang ada di satuan pendidikan negeri bisa masuk dalam P3K. Bapak Ibu yang kami hormati, memang terkait dengan GTT-PTT yang ada di sekolah negeri, ini perlu kami sampaikan memang pada tahun 2017 yang lalu, setelah pengalihan kewenangan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya untuk memberikan minta apresiasi pada guru-guru yang mana pada saat tahun-tahun sebelumnya yang masih di kewenangan kabupaten kota dulu memang untuk honor itu masih variatif tergantung kemampuan sekolah, tergantung kemampuan kabupaten kota sendiri-sendiri. Nah ini tentunya dari latar belakang honor yang berbeda-beda, ini tentunya menjadi apa namanya permasalahan. Seandainya sudah dilimpahkan ke pemerintah provinsi kok honornya gitu-gitu, maka di tahun 2017 kita sudah mengupayakan untuk pembayaran honor minimal sesuai UMK kabupaten kota. Ini sudah berjalan dari 2017 sampai dengan sekarang. Dari 2017 dan sampai dengan sekarang tahun 2021 pun kami masih mengupayakan untuk pembayaran GTT-PTT minimal sebesar UMK kabupaten kota, minimal. Dan tentunya ada prestasi tersendiri bagi guru yang sudah memenuhi 24 jam, sudah S1 dan juga liniat, tentunya ada tambahan juga plus 10%. Nah ini merupakan satu apresiasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi
Karena terus terang di provinsi-provinsi yang lain itu belum ada. Bahkan di Jawa Timur itu yang kemarin yang diagung-agungkan itu ternyata belum sampai. Sampai dengan UMK. Belum sampai di UMK, Kabupaten Kota. Nah ini saya apresiasi kepada Pak Gubernur, tentunya pimpinan kita selaku sudah mengupayakan untuk guru-guru kita yang bisa memenuhi honor UMK tentunya sesuai dengan Pergub 561 garis miring 62 tahun 2020 terkait dengan upah minimal pada 35 kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 ini. Ini yang kita lakukan itu. Kemudian di bisnis pun untuk pembayaran PTT-PTT kita menggunakan Pergub 7 tahun 2020 terkait dengan honor bagi PTT-PTT di satuan pendidikan yang khususnya SMA, SMK, SLB negeri, dan untuk jenis yang Pergub yang terbaru memang dalam proses, tetapi kita tetap masih menggunakan UMK sesuai dengan Pergub 561, artinya itu. Kemudian memang ada perbedaan sih ya, kemarin mohon maaf kalau di Bapak Ibu termasuk menjadi bagian kemarin di Satuan Pendidikan Negeri yang kebetulan kemarin honor GTT-PTT agak telat. Ini memang kami melakukan masih berproses terkait dengan pendataan untuk finalisasi dan harapan nanti di TW2, TW dan seterusnya juga tidak ada masalah karena memang alokasi anggaran sudah dianggarkan. Hanya saja memang formulasi pembiayaan memang agak berbeda kemarin di bidang merupakan belanja langsung Dinas Pendidikan yang ada di bidang ketenagaan di Pak Edi, tapi tahun ini kita upayakan kita memang berbeda formulasi masuk di Satuan Pendidikan, masuk di dalam ranah BOP. Tentunya menjadi poin yang paling besar bahwa BOP adalah untuk pembayaran GPT-PTT. Nah, artinya apa? Pemerintah provinsi sudah melakukan anggaran sangat besar untuk membayar GPT-PTT. 600 miliar itu kebutuhan kita untuk biaya GTT ini sangat besar, dan tentunya kalau dibandingkan dengan provinsi lain, mohon maaf, mungkin di tetangga sebelah yang saya kira juga kita tidak kalah dalam memperhatikan GTT-GTT yang ada di Jawa Tengah. Hanya saja memang perlu memang untuk melakukan ya dalam tanda kutip memang ketaatan di Satuan Pendidikan, jangan sampai nanti memunculkan titik-titik baru yang kita tidak tahu, dan ini juga menjadi repot bagi dia. Nah, tentunya nanti tetap koordinasi sangat dibutuhkan baik di Satuan Pendidikan maupun di cabang dinas dan juga di dinas itu. Saya kira itu, tapi terkait dengan kebijakan P3K memang nanti tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Edi secara detail, dan perlu kami sampaikan bahwa tahun 2021 ini kita kan ada penambahan P3K 247 yang itu seleksi tahun 2019 itu pun biayanya sudah 11,3 miliar terdiri dari untuk gaji 10 bulan untuk kemarin kan mulai Maret hitung karena Januari enggak ada, ditambah 2 tunjangan THR dan THR itu 2 hari tunjangan itu 11,3 miliar biaya yang kita keluarkan itu sangat besar. Kalaupun nanti disertakan sekitar berapa yuk ya, tapi ini kemarin karena memang dari pusat belum ada DAU yang turun. Kemarin kami mengalokasikan dari APBD kami untuk menggeserkan belanja gaji di pemerintah provinsi, gaji di Dinas Pendidikan, guru-guru di Jawa Tengah, dan kita geserkan 11 miliar itu untuk menutup. Nah, nanti kekurangan itu tentunya kami akan menunggu dari DAU yang dari pusat. Kalaupun nanti tidak ada, kan tetap nanti di perubahan kita alokasikan untuk pembiayaan P3K. Demikian Bapak yang kita sampaikan, matur suwun, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak. PTT-PTT di seluruh Jawa Tengah, khususnya Bapak ada yang satu dua, sudah tenang. Satu terima, semuanya.
tanpa kecuali. Terima kasih.